Halo, saya Steven, berperan sebagai Joe di series Dear Joe Almost Is Never Enough. Intinya sih Joe itu yang paling pertama dia nggak mau ikut kemauannya Eyang, karena Eyang Ti itu, Eyang Daria itu selalu kayak minta Joe untuk bareng sama cewek pilihannya Eyang Ti. Joe itu nggak mau kayak gitu, Joe kayak mau nyari sendiri gitu loh, pasangan dia sendiri gitu. Makanya Joe berangkat ke Baku, ke sana akhirnya dia ketemu sama Mari Maurah, terus tinggal bareng di sana. Joe itu asik, bercandaan, dan mungkin satu energi juga sama Maurah. Akhirnya gitu sih, dia lebih pengen sendiri aja. Bisa dibilang, iya susah sih. Susah karena ya mungkin pengalaman pertama juga dapat karakter kayak gini. Dia harus adaptasi, tapi untungnya kan kalau web series kita ada readingnya apa segala macam. Jadi lebih cepat beradaptasi sama pemain lain. Ceritanya bagus banget dan pemain-pemainnya juga oke. Dan kalau menurut gue mau lebih puas lagi nontonnya, mungkin film kan dia cuman sekali nonton, kalau ini kan series. Enggak sih, suka sama semua karakter sih. Karena ya sebenarnya sih lebih suka sama karakter Joe, ya lebih menantang buat gua aja karena emang belum pernah dapat karakter kayak gini gitu. Seru. Halo, saya Steven, berperan sebagai Joe di series Dear Joe Almost Is Never Enough. Jangan lupa nonton di Vue ya, dan jangan nonton bajakan.